Insya ada cerita pasal pelakon 7 hari mencintaiku dalam watak Mia Adriana. Siapa kenal? Sama Isha dalam M News. Sebelum tu jangan lupa untuk like, comment dan subscribe channel M News. Nanti Isha akan bagi love. Okey hampa, hari ni Isha ada cerita pasal pelakon 7 hari mencintaiku dalam watak Mia Adriana. Siapa kenal? Iaitu Siti Saleha. Kenapa dengan Siti Saleha? Okey hampa, hampa nak tahu tak? Dengar cerita, Siti Saleha ni dah buat tuntut cerai dengan suami dia di mahkamah kerana masalah rumah tangga. Siti Saleha sudah buka fail cerai pada hari Rabu baru-baru ni di Mahkamah Rendah Syariah Klang, Selangor. Hampa tahu tak yang Siti Saleha ni tak pernah pun berkongsi masalah dia dekat media sosial maupun di Facebook, Twitter ataupun di Instagram. Mungkin dia tak mau public Siti murahan kan? Baru-baru ni kami ada tengok dekat Instagram Siti Saleha dan masih ada gambar dia bersama suaminya pada Mac lalu. Mungkin Siti Saleha tak mau share masalah peribadi dia pun semua. Mungkin dia tak mau bagi orang tahu dan dia pun tak mau netizen kecam ke apa kan. Betul lah. Kalau kita pun sama juga kan. Macam yang hampa tahu, Siti Saleha dah berkahwin dengan suaminya Ahmad Luffy tu dah 4 tahun tapi masih belum ada rezeki, tidak dikurniakan anak. Okey hampa, apa-apa pun kita doakan yang baik-baik saja dan semoga urusan mereka dipermudahkan. Okey, itu saja untuk kali ini. Untuk video-video yang lebih menarik, jangan lupa untuk like, komen dan share channel ni. Jumpa lagi. Bye.